Dengan namanya kita bermula, memburu rahmat di sini di sana. Dengan kurnia kasih sayangnya, berharap meraih keredoannya. Legasiku, legasimu, legasi kita, landasan wahyu. Legasiku, legasimu, legasi kita, landasan wahyu. Legasiku, legasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berada di Muzaffar Melaka, baru saja menyelesaikan bersama dengan Coach Jamil dan juga Ustaz Hafiz dalam Build Your Legacy KPI, Key Person of Ihsan. Dan ini adalah program yang menjadi masterclass di Akademi Sendiri. Legasimu, legasi kita, landasan wahyu. Legasi. Apa yang kita belajar dalam 3 hari ini adalah daripada 5 ayat surah Al-Baqarah, dan lebih daripada itu ialah kita melihat kepada ayat-ayat muhsinin, cemerlang di dalam Al-Quran, kerana kita mahu menjadi key person of ihsan, manusia yang menjadi kunci kepada lebih banyak lagi kebaikan, kecemerlangan di dunia ini sehinggalah ke akhirat. Saya merasa satu peluang ataupun diizinkan Allah itu adalah satu anugerah, sebab saya dapat muhasabah diri, melihat siapa diri kita yang sebenarnya, dan yang lebih penting, mengikut topik legacy itu, saya sebenarnya bertanggungjawab untuk membawa legasi organisasi saya. Dan terima kasih bagi learning point yang sangat baik. Ini tentang infaq. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sebahagian rezeki yang kami berikan, mereka belanjakan. Apa saja masalah, besarlah macam mana pun, balik pada formula Allah kata, ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Kamu nak berjaya dunia akhirat, formula dia apa? Q S I G U E. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Aiman Ashrafi Aswari, dan apa yang saya boleh kongsi, yang pertama iaitu tarbiyah. Tarbiyah daripada ayat Quran yang kami tadabbur, bercinta dengan Al-Quran. Dan I yang seterusnya iaitu ilmu. Ilmu yang bukan kita nampak surface, tetapi untuk practicality kita dalam kehidupan. Di sini saya mempelajari bagaimana kita menjadi seorang yang cemerlang dan berlandaskan Al-Quran dan Sunnah, tetap dengan impian yang ada. Mungkin selama ini kita ada buat kesilapan fokus kepada hutang-hutang yang lain, tapi kita juga perlu fokus hutang kita kepada Allah SWT. Yang saya sangat terkesan adalah rupa-rupanya hutang ni dia bukan sekadar hutang level 1 fizikal sahaja, tapi dia ada 3 lagi. Dia ada intellectual, emotional dan juga social, spiritual. Landasan wahyu, legasiku, legasimu, legasi kita, landasan wahyu. Dengan namanya kita bermula, memburu rahmat di sini di sana. Dengan kurnia kasih sayangnya, berharap meraih keredoannya.